Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan dirinya meminta bantuan Denny Indrayana agar menjaga Anies Baswedan maju sebagai capres. Mahfud MD mengaku khawatir pemerintah dituduh mengganjal Anies bila tak dapat tiket capres. Tak hanya kepada Denny Indrayana, Mahfud MD juga meminta bantuan Ketua Umum PKS Ahmad Syaiqo. Padahal Mahfud MD mengaku sempat ditawari menjadi cawapres Anies Baswedan oleh PKS. Namun Mahfud MD menolak penawaran tersebut. Mahfud khawatir koalisi pendukung Anies Baswedan akan pecah jika ia menjadi cawapresnya. Selain khawatir pemerintah dituduh mengganjal Anies, Mahfud MD juga mengkhawatirkan internal koalisi pendukung Anies Baswedan. Kepada Denny Indrayana, Mahfud MD mengatakan ia berada dalam posisi untuk menjaga pemilu 2024 tetap berjalan. Sebelumnya, Denny Indrayana mengaku telah mendapat pesan dari Mahfud MD terkait penyelenggaraan pemilu 2024. Denny mengatakan Mahfud MD meminta bantuan kepadanya agar Anies Baswedan maju capres. Dikatakan Denny, Mahfud MD berpesan sedemikian rupa karena ingin demokrasi di Indonesia lebih sehat. Pesan tersebut dikatakan Denny Indrayana sudah pernah digaungkan Mahfud MD di sejumlah kesempatan. Karena itu, niat Denny membantu Anies Baswedan ditunjukkan dengan mengkritisi Mahkamah Konstitusi yang disebut akan mengembalikan sistem pemilu ke sistem proporsional tertutup. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!